Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih dapat melanjutkan nikmat ya mendapatkan nikmat yang melanjutkan pembahasan kita ya yaitu menuntut ilmu Allah SWT yang mana kita di dalam mata mata pelajaran akidah untuk kelas 10 menggunakan kitab Muqarrar Akidah. Adapun pembahasan kita Pada kesempatan kali ini kita telah masuk kepada pembahasan baru yaitu Aruk Nusani Iman Bil Malaikah ya beriman dengan malaikat. Adapun beriman kepada Allah dengan Tauhid Uluhiyah, Rubiyah, Asma Sifat semua telah kita uh, Alhamdulillah telah kita bahas dan telah kita lewati Ya sekarang kita mulai Aduk Nusani Hukum kedua Al-Imanu Bil Malaikah ya, Beriman kepada Malaikat Al-Murad Bil Malaikah Yang dimaksud Malaikat adalah malaikat uh, Khalkun Min Khalkillahi Min khulkillahi. min alimil ghaibi wa hum ibadul ibra ibadun mukramun ya la 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 yaquluna wa la yashrabun lahum qudratun ala tamasulil biswadil bis mukhtalifah khalaqahum khalaqahum Allahu min nurin wa hum yanqaduna li amrillah taala lihat di sini malaikat adalah salah satu ciptaan dari ciptaan Allah SWT yang mana mereka mengetahui sebagian ilmu gaib ya mereka mengetahui sebagian ilmu gaib ya tidak seluruhnya wahum mereka adalah hamba-hamba yang di uh, yang di mukramun yang dimuliakan oleh Allah SWT mereka tidak makan dan tidak minum dan mereka mempunyai kemampuan untuk mengubah Uh, fisik mereka atau mengubah rupa mereka menjadi uh, bermacam-macam ya sebagaimana diketahui oleh uh, kita di dalam hadis bisa menyerupai lelaki ya bisa menyerupai pria bisa menyerupai orang-orang uh, miskin bisa menyerupai yang selainnya ya dan bentuk uh, malaikat jibril alaihi adalah ya yang mana uh, beliau mempunyai 600 sayap yang menutupi menutupi ufuk dan itu hanya dilihat dua kali oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Allah menciptakan mereka dengan uh, dari cahaya. Adapun Adam dan manusia itu diciptakan dari tanah. Ahum dan mereka selalu mengerjakan perintah Allah Subhanahu taala tidak ada potensi untuk membangkang dari perintah Allah Subhanahu taala ya. Dalil beriman kepada mereka adalah firman Allah Subhanahu wa taala syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Ya di sini Allah uh, bersaksi bahwasanya tidak ada tuhan selain Allah dan malaikat. Maksudnya <tuh> uh, maksudnya yang bersaksi tidak ada tuhan selain Allah adalah Allah, malaikat dan orang-orang ahlul ilmi ya itu maksudnya jadi Allah dan para malaikat dan orang-orang ahlul ilmi ulul ilmi yang kau imam bil kisti mereka semua bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah itu maksud dari ayat tersebut dan kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda halak malaikatum min nur wa jann jan mimma min wa adam mimma wasafalakum. Nah ya, di sini, maksudnya malaikat diciptakan dari cahaya dan jin itu diciptakan mimma di ya dari kilatan kilatan api, ya dari api, ya. Adapun Adam diciptakan dari tanah, ya kolak tahu minna kolak tani kolak tahu mintin. Disebutkan di sini mintin berarti itu dari tanah. Adapun yang diciptakan dari tanah adalah Adam, Nah, adapun keturunan-keturunan Adam itu eh, yang diciptakan dari tanah itu Adam. Adapun Hawa itu di, diambil dari eh, tulang rusuk Adam, ya. Adapun keturunan-keturunan Adam maka itu adalah dari eh, mimani yumna, ya, dari eh, air mani yang terpancarkan. Jadi ada proses reproduksi di situ, ya. Nah, dari mani yang bercampur uh, sel sperma yang bercampur dengan ovum kemudian uh, dibuahi kemudian uh, jadilah ovarium dan uh, jadi janin. Nah, itu yang sebu sebu uh, yang disebutkan di dalam hadis ya. Yakunu nutfatan sumay kunu alaqatan misal zak sumay kunu mudghatan misal zak ya. Fa yusallu alaihi ma yak fa'an fufihih luh wa yumarru bi dan seterusnya. Maka itulah dia proses terjadinya Bani Adam. Adapun pada asalnya maka semua bersumber dari Adam yaitu yang diciptakan dari tanah. <tik> Alimanu bil malaikat. Ya, beriman bil malaikat. Beriman dengan malaikat, apa yang wajib dari beriman uh, kepada malaikat ini, ya? Ya, wajib beriman bil malaikat jumlatan. Maka kita wajib beriman kepada malaikat secara global, ya. Dengan malaikat-malaikat yang tidak kita kita tidak mengetahui namanya dan kita mengetahui wal imanu tafsilan dan kita beriman secara terperinci dengan malaikat-malaikat yang telah kita tahu nama namanya dan tugas-tugasnya ya, dengan tugas-tugasnya aliman <coughs> bihim yang yang tadimu fimaan ya beriman kepada malaikat itu mempunyai beberapa makna yaitu uh, mem, <coughs> mempercayai atau membenarkan adanya mereka ya tasdiqu biwujudihim mempercayai dan membenarkan adanya mereka yang kedua inzaluhum wa isbatu annahum annahum ibadullahi wa khalaqahu wa kan wal, wal jin ya di sini bahwasanya Allah menurunkan mereka dan menetapkan bahwasanya mereka adalah salah satu dari hamba-hamba Allah sementara seperti manusia dan jin ya wa annahum ma'murun mukallafuna la yaqdiruna illa ala ma qadarahumullahu alaihim ya dan mereka adalah orang-orang yang diperintah eh, mereka adalah makhluk-makhluk yang diperintah yang di mukallaf yang dibebankan tugas kepada mereka dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala layak diruna mereka tidak mampu kecuali apa yang ditakdirkan oleh Allah terhadap mereka dan semua makhluk juga tidak mampu kecuali apa yang Allah takdirkan terhadap mereka <tuh> Adapun perbedaannya hanya saja perbedaan malaikat ini oleh dengan manusia dan jin adalah malaikat ini tidak berpotensi untuk membangkang kepada Allah Subhanahu taala, adapun malaikat dan jin berpotensi untuk syirik dan membangkang kepada Allah Subhanahu taala sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat sama jinna wal insa illa dan disebutkan di sini hanya jin dan manusia tidak disebutkan malaikat karena dua ini jin dan manusia ini berpotensi untuk membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. ya. Yang ketiga, alimanu biwaza biwaza ifihim ya, wasifatihim, yang beriman dengan tugas-tugas dan sifat-sifat mereka ya. Itu yang ketiga, yang keempat mencintai mereka hubbihim wa taqdirihim wa taqdirihim ya mencintai mereka kerana mereka adalah makhluk-makhluk yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengimani bahwasanya mereka adalah salah satu dari takdir-takdir Allah Subhanahu wa ya, taala. Jadi adanya mereka itu adalah salah satu dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, bentuk beriman kepada malaikat adalah ya. Al unsubihim bihim haitsu ya'lamul abdu anna hunaka man yusha man yusharikuhu fil ibadah. Wa anna Allah qad yanzilu nasra alaihim qad yanzilu nasru qad nasra ala aidihim ya. Ya, maksudnya di sini alun subhim itu mengimani mereka bahwasanya uh, seorang hamba itu mengatai bahwasanya ada makhluk ya makhluk yang syirik kepada Allah di dalam ibadah dan Allah menurunkan azab kepada uh, menurunkan azab kepada orang-orang yang syirik dan menurunkan pertolongan itu de, di, uh, maksudnya di melewati atau tangan tangan malaikat dengan sebab tangan tangan malaikat maksudnya apa ya ada di sini bahwasanya Allah terkadang mengazab ya yang mana itu disebabkan oleh malaikat ya dan memberikan bantuan disebabkan oleh malaikat juga yang mana Allah takdirkan kepada malaikat contohnya seperti pelang badar yang mana kaum muslimin itu dibantu oleh tentara malaikat nah ini dia salah satunya begitu juga seperti uh, kaum nabi lut yang diazab dengan di yang eh, dengan yang mana kotanya diangkat ke tanah kemudian dibanting ke bumi kembali itu adalah eh, perbuatan atau sebab disebabkan oleh malaikat yang mengangkat dan membanting eh, kaum nabi lut ya dan seterusnya masih banyak lagi eh, apa andil bukan andil ya maksudnya Azab-azab uh, atau pertolongan-pertolongan Allah yang disebabkan oleh malaikat, yang mana Allah takdirkan malaikat untuk uh, menjadi sebab terhadap pertolongan dan azab Allah sebentar terhadap umat-umat uh, <coughs> yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia lima uh, bentuk beriman kepada malaikat. Allah Subhanahu wa taala ya. Adapun dari nama-nama malaikat yaitu yang disebutkan di dalam kitab dan sunnah ya, ada beberapa nama. Yang pertama Jibril, yang jelas itu Jibril ya, yaitu yang bertugas untuk uh, mengantarkan wahyu dari uh, atas langit ke nabi atau kepada rasul. Kemudian Mikail yang ditugaskan untuk uh, mengurus motor, ya hujan dan dan tumbuh-tumbuhan iswafil yang ditugaskan untuk meniup sangkakala malak ya malak uh, malik ya malik ini ya adalah sifat ya ya masih ulama berselisih apakah ini sifat atau nama yang ditugaskan untuk menjaga neraka kemudian hak uh, itu adalah mungkar dan nakir mungkar dan nakir ini adalah sifat yang Uh, disifati kepada dua malaikat yang datang setelah seorang manusia dikuburkan uh, di dalam kuburan maka malaikat mungkar dan nakir ini uh, dua malaikat yang akan datang menanyai tentang fitnah kubur itu yang kita imani yang paling jelas adalah lima ini adapun ada beberapa nama-nama uh, dan sifat-sifat lagi ya ada beberapa sifat ya adapun nama tidak ada lagi ya ada beberapa sifat seperti sifat malaikat, malaikat uh, ya, ada rokib, atid, ya, kemudian uh, malakul maut dan seterusnya itu adalah sifat-sifat malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat dari sifat-sifat malaikat yang disebutkan di kitab uh, di Al Quran dan Sunnah bahwasanya an Ajnihatun, ajnihadun. Kamu Allah Taala ya bahwasanya mereka mempunyai sayap-sayap sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman ja'ilil malaikati rusulan, rusulan ulil ajni ulil ajnihatin ya wa sulasa wa yazidu fil khalqi ma yasha. yang mana Allah menjadikan malaikat adalah rasul-rasul yang maksudnya malaikat ini juga rasul yang mengantar wahyu dari atas langit yaitu malaikat Jibril mengantar wahyu dari atas langit ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau kepada rasul yang mana mereka mempunyai ulil ajniha yang mempunyai uh, banyak sayap ya ada yang dua ada yang tiga ada yang empat dan Allah menambah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu taala seperti yang disebutkan dalam hadis bahwasanya malaikat Jibril mempunyai 600 sayap yang kedua adalah kudzatihim ya kemampuan mereka untuk mengubah uh, bentuk ya menjadi bentuk manusia sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman Fatamatsal laha basaran sawia ya ini uh, pada saat malaikat Jibril yang datang kepada keluarga Imran ya uh, bukan malaikat Jibril malaikat yang datang kepada keluarga Imran di dalam surat Al Maryam disebutkan fatamatsal laha basaran sawian jadi malaikat yang uh, menyerupai basaran ya basaran suatu manusia yang baik ya. Yang ketiga annahum eh, yusafuna ya mereka disifati dengan uruj ya, yaitu bisa hmm. naik ke langit ya. Jadi bumi naik ke langit. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman Tarujul malaikatu waruhu ilaihi Tarujul malaikatu warluhu ilaihi ya yang mana malaikat naik um, ke ya ilaihi di sini kembali ke alaf uh, dunjalal kepada Allah subhanahu wa taala jadi mereka naik ke atas ya di sini urut urut itu naik dari, dari bawah ke atas ya urut itu sudah naik dengan uh, alat atau naik dengan uh, tidak vertikal, akan tapi ada sedikit merengnya. Ya, itu dia, seperti uh, is, uh, iir, uh, mi mi'rajnya Nabi Muhammad SAW itu menggunakan tangga, ya, dari uh, baitul Maqdis ya, dari baitul, uh, jad, dari masjidil aqsa ke Sidratul Muntaha, itu menggunakan tangga dan tidak uh, lurus ke atas, akan tapi agak uh, mereng, ya, jadi dia agak mereng, tidak benar-benar lurus ya kan tapi mereng jadi secara ke atas itulah dia uruj berbeda dengan suud ya suud ini naik yang benar-benar lurus ke atas ya dan tidak menggunakan alat nah ada pun yang keempat an-nahum yusafun Nuzul, ya malaikat juga bisa turun dan naik bisa turun ya bisa naik ke langit dan bisa turun ke bumi bagaimana Allah Subhanahu berfirman Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'zni rabbih, bi'zni amr ya. Jadi sini lihat bahasanya malaikat saling turun ya, turun dari dari langit ke bumi ya waruh, waruh di sini adalah malaikat Jibril. Jadi sudah disebutkan malaikat, disebutkan juga malaikat Jibril. Jadi ini adalah kemuliaan atau penghususan, penghususan terhadap malaikat Jibril. Maksudnya israf ya pemuliaan terhadap malaikat Jibril fiha ke dalamnya maksudnya kepadanya ya ha ini kembali kepada ardi ya kepada bumi ya bi rabbihim dengan izin rab mereka Fikul amr ya pada setiap perkara ya baik itu ada uh, malaikat rahmah yang masuk ke rumah-rumah yang tidak ada uh, lukisan di dalamnya baik itu malaikat Malakul maut yang uh, siap untuk mencabut nyawa uh, para Bani Adam ya baik itu malaikat uh, Jibril yang menurunkan Wahyu dari atas langit ketujuh kepada Nabi Muhammad dan seterusnya dari nusus syariah dan seterusnya yang disebutkan dari dalil-dalil kitab dan sunnah dan mereka disebutkan bahwasanya mereka itu kuat ya jasad mereka itu kuat berbeda dengan manusia yang sangat lemah ya dan mereka dapat berbicara seperti yang disebutkan dalam hadis ya ya malaikat Jibril dapat berbicara kepada Nabi Muhammad mereka mengetahui bahwasanya malaikat Jibril adalah uh, uh, alimul alimul malaikah, ya yang paling mengetahui di dalam kalangan malaikat yang mana malaikat Jibril ini juga mengajari Nabi Muhammad wasma'una wa basaruna mereka uh, wa basaruna mereka dapat mendengar perkataan Allah dapat melihat perbuatan-perbuatan Bani Adam dan seterusnya wa annahum yuhibbuna ma yuhibbullah ya mereka juga mencintai apa yang Allah cintai dan membenci apa yang Allah benci ya sebagaimana di dalam hadis ya innallaha yuhibbu fulan dan fa fa ahbibhu ya sungguhnya Allah mencintai fulan maka cintailah maka malaikat jibril mencintai fulan dan mengatakan kepada ahlu sama ya penduduk langit bahwasanya Allah mencintai si fulan maka mereka semua juga mencintai si fulan dan mereka juga membenci yang apa yang dibenci Allah Subhanahu taala ya dari orang-orang kafir dan orang-orang syirik dan seterusnya wa nahum yastahuna mim mimbudil ya ya min yang maksudnya malaikat juga malu terhadap beberapa orang-orang mukmin ya dan mana di sini Ya jelas orang-orang uh, sebagian orang-orang mukmin yang mempunyai uh, derajat tinggi dan ya, mereka malu ya disebutkan dalam hadis. Kemudian mereka menghadir hadir uh, terhadap majlis-majlis zikir ya. Ya, yang mana illa uh, majtama fi baitin min buyutillah yatluna kitaba wa tadarusuna fi bainahum illa nazalat alaihimul sakinah waghoshidhumur rahmah humul malaikah. Ya, jadi sini mereka berkumpul di majelis-majelis ilmu. Wa annahum yusalluna alal mu'minin ya. Jadi mereka juga bersolat kepada mukmin ya. Yang mana mukmin itu bersolat kepada nabi ya. ya. dan mana yang mana orang e, bersolat kepada orang-orang yang salat pada saf awal di dalam salat berjamaah ya. Dan mereka juga berdoa kepada orang-orang yang berdoa Uh, dan mereka juga mengatakan amin ya terha terhadap orang-orang yang berdoa dan mereka juga ber, uh, berdoa kebaikan terhadap orang-orang yang berdoa terhadap saudaranya sesama manusia uh, dengan uh, tanpa diketahui dan mereka juga bersuat, bersolawat, bersolawat kepada. orang-orang yang berada di tetap tinggal di dalam masjid setelah sholat fajar sampai menunggu sampai hatta tatlu asyam sampai terbitnya matahari kemudian sholat duha ya ya dan mereka juga bersolat terhadap orang-orang yang bergadang untuk sholat malam Ya, dan makna salawat mereka, ya selawat malaikat adalah Allahumma maghfir lahu, allahu marhamhu. Ya, maksudnya bukan selawat uh, seperti salawat kita kepada Nabi Muhammad SAW Salam, akan tapi uh, adalah doa kepada Allah Subhanahu taala, ya. Kalau salawat kita adalah kepada Nabi Muhammad SAW adalah adalah uh, Allahumma salli ala Nabi Muhammad, ya. Maksudnya Shallallahu alaihi wasallatu wa ya. Adapun salawat malaikat kepada hamba-hamba uh, Allah adalah Allahumma lahu, Allahumma arhamhu ya Allah, ampunilah mereka dan ya Allah uh, sayangilah uh, dia, itu maksudnya orang yang disolawatkan oleh para malaikat. ya Adapun salawat Allah terhadap Nabi adalah pujian Allah terhadap Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Itu dia perbedaan antara salawat. Itu dia. Pembahasan kita tentang malaikat sedikit lagi, ya sedikit lagi, ya asnaful mana is, uh, malaikah ya maksudnya macam-macam malaikat dan tugas-tugasnya. Malaikat juga ditugaskan be dengan beberapa tugas, ya, salah satunya, <coughs> ya Allah mempunyai malaikat yang senantiasa memperhatikan dan hadir di majlis-majlis ilmu, ya kemudian Allah juga mempunyai malaikat yang uh, mencakup atau uh, meliputi sayapnya kepada orang-orang yang menuntut ilmu, jadi dilindungi atau dilingkari oleh sayap-sayap malaikat. Kemudian, ya ada malaikat yang ditugaskan untuk Meniupkan ruh kepada janin, maksudnya uh, meniupkan ruh yang telah diciptakan Allah kepada janin, ya, di dalam perut ibu. Kemudian ada yang ditugaskan untuk uh, malaikat yang uh, meniup sangka kala, yaitu malaikat Israfil, ada yang ditugaskan Malaka Al-Kobar, ya, dua malaikat yang menanyai uh, tentang fitnah kubur di dalam kuburan yaitu malaikat mungkar dan nakir ya ada malaikat yang meminta rahmat dan meminta ampun kepada orang-orang yang menunggu sholat ya itu yang tadi kita sebutkan sholawat kemudian ada yang ditugaskan untuk menjaga seseorang ya maksudnya menjaga uh, ya seseorang ada yang ditugaskan untuk menulis amal-amal seseorang yaitu Rakib dan Atid ya ada yang ada yang ditugaskan untuk menja menjaga jannah wanar ya malaikat Ridwan itu ada sifatnya ada malaikat Malik kemudian ada <coughs> malaikat yang uh, ditugaskan dengan hisap yaitu nanti pada hari kiamat ya yang ah Afan bukan hisab asahab As yang yang ditugaskan untuk mengatur uh, awan dan untuk menurunkan hujan itu adalah malaikat Mikail ya kemudian ada malaikat yang ditugaskan untuk uh, bikopil arwah al ibad yaitu malakul maut yang untuk mencabut ruh-ruh para hamba Allah subhanahu wa taala dari kalangan manusia yaitu malakul maut ya dan seterusnya. Adapun malaikat Israel yang sebagai pencabut pencabut nyawa itu adalah hadis doif yang sohi adalah malakul maut yaitu uh, malaikat yang ditugaskan terhadap uh, mencabut untuk mencabut nyawa nyawa para manusia ketika sudah ajalnya. Dan mungkin ini saja yang dapat uh, sedikit lagi ya uh, fungsinya beriman atau Faidah dari beriman kepada malaikat Itu ada beberapa faidah yang pertama Yang mengetahui tentang uh, keesaan Allah SWT atau uh, Keperkasaan Allah SWT Dan kekuatan Allah dan uh, Kerajaan Allah SWT sehingga Allah dapat Menciptakan makhluk Yang sangat kuat seperti itu ya Penciptanya jelas Lebih uh, sempurna Dari yang diciptakan Ya karena azam uh, azamatul makhluk dalil ala azamatil khaliqih ya uh, kuatnya makhluk menunjukkan kepada lebih kuatnya penciptanya yang ketiga syukurullah ya uh, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya dan perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada bani Adam yang mana dengannya ya Allah tugaskan malaikat ya, karena Allah tugaskan kepada malaikat untuk menjaga mereka dan mengatur amal-amal uh, mereka, maksudnya menulis amal-amal mereka dan kemaslahatan kemaslahatan mereka mengatur hujan dan seterusnya. Yang ketiga men mencintai malaikat, ya alamakomu bihi min ibadatil min ibadatillah ya mencintai malaikat terhadap apa yang mereka Perbuat dari ibadah kepada Allah ya karena malaikat malaikat ini adalah malaikat yang tidak adalah makhluk yang tidak pernah membangkang dan sangat kiat dalam beribadah kepada Allah subhanahu taala ya, maka kita harus mencintai mereka karena ibadah mereka lebih banyak daripada kita itu adalah tiga faidah dari beriman kepada malaikat kepada malaikat malaikat Allah subhanahu wa taala mungkin ini saja yang dapat disampaikan ya, adapun minggu depan mungkin kita Uh, masuk kepada ujian uh, lisan dan kisi-kisi ya. ini saja yang dapat disampaikan kita tutup dengan doa kafaratul majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atuubu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.